Tidak, Pak. Ibu maunya sama bidan. Tidak mau. Pokoknya ibu harus dibantu oleh Mak Eci. Tidak, Pak. Tidak mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa, Bu? Kok ribut-ribut sampai jaringan keluar? Gini, Bu. Istri saya mau melahirkan. Tapi saya tidak mau ditolong sama bidan. Tidak, Pak. Ibu maunya dengan bidan. Iya, Pak. Sebaiknya istri Bapak itu ditangani bidan aja. Biar lebih tepat dan aman. Tidak mau. Pokoknya istri saya harus dibantu dengan Mak Ici. Dia juga biasa menolong persalinan. Kenapa Bapak masih kekeh tidak mau ditolong bidan? Karena leluhur kita juga tidak ditolong bidan. Gini, Pak. Bidan itu telah mengikuti program pendidikan kebidanan dan memiliki izin praktek. Terus, bagaimana dengan alatnya? Tenang, Pak. Alatnya sangat lengkap dan aman untuk bayi dan ibu. Dan Bapak juga bisa langsung membuat akte kelahiran dengan mudah. Aduh, perut ibu makin sakit. Iya, Bu. Bapak bakalan jemput bidan dulu buat ibu. Nitip istri saya ya. Iya. Gimana, Bu Bidan? Selamat, Pak. Anaknya perempuan cantik banget. Alhamdulillah.